Oke teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini Riz Bahas. Dan seperti biasa di video hari ini kita akan ngebahas tentang video-video creepy lagi ya cuy ya. Karena udah lama banget gue nggak ngebahas video-video yang creepy-creepy atau video-video horror atau video-video gore gitu cuy ya. Tapi sebelum itu kita iklan dulu. Jadi di pembahasan hari ini gue akan ngebahas tentang pasangan yang ditemukan dalam keadaan menjadi Lego gitu. Nah, kisah ini sendiri itu terjadi beberapa tahun yang lalu, udah lumayan lama cuy. Nah, di sini ceritanya ada seorang wanita, gua menyebutnya inisialnya L lah ya. Dan si L ini ternyata mempunyai mantan suami yang bernama M. Nah, mereka semua itu udah pisah cuy, dikabarkan seperti itu. Sampai suatu ketika si L ini ya, yang mantan istrinya ini mempunyai pasangan lagi atau mempunyai pacar baru, tapi ya si M ini, si mantan suaminya ini masih kurang terima cuy. Sampai suatu ketika ada kejadian yang mengkripi, yang dimana si M ini datang ke kamar si L ini, dan dengan sengajanya si M ini membuat si L ini menjadi Lego gitu cuy. Awal mulanya yang akan dibuat Lego itu adalah dua orang. Yang pertama adalah pasangannya si L yang baru ini, tapi si pasangannya ini tuh berhasil lolos. Sampai ternyata naasnya si L ini tidak bisa melarikan diri dan akhirnya menjadi Lego. Dan dari kejadian ini sendiri akhirnya pelaku itu berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan di pihak kepolisian dia itu mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui pada saat kejadian itu ada seseorang yang katanya di rumah itu ada pasangannya si L ini cuy. Sampai dia itu naik hitam dan terjadilah insiden ini. Jadi buat teman-teman semua, kalau seandainya emang udah gak suka atau gak sayang pasangan kalian, usahakan bicarakan secara baik-baik, kalaupun bisa secara baik-baik lah ya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti menjadi Lego atau menjadi sesuatu yang aneh-aneh gitu lah cuy. Bye-bye.